abang, kakak, adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tujuan perjumpaan petani, perjumpaan santai. Biasa kita pergi ke mana-mana, kita akan jumpa dengan pelajar tadabbur online. Apa tujuan? Tujuannya supaya kita nak pastikan pelajar-pelajar tu setakat mana mereka faham, dan kalau faham mereka dah amal ke belum, kalau dah amal dah sampai ke belum, kalau tak sampai kenapa, kalau tak amal kenapa, kan? Sebab setiap apa yang kita buat mesti ada tujuan, betul kan? Kita pergi bekerja tak dapat gaji, kenapa tak dapat gaji? Kita makan tak kenyang, kenapa tak kenyang, kan? Apa saja kita buat mesti ada tujuannya. Jadi kalau kita belajar tadabbur, tiba-tiba tak faham, kenapa tak faham? Kadang-kadang dah faham tapi tak amal, kenapa tak amal? Belajar buat apa, kan? Kadang-kadang dah amal tapi tak sampai, kenapa? Sedangkan Nabi kata orang yang terbaik ialah, siapa orang yang terbaik? Kita semua belajar tadabbur, kan? Kan? Jangan takut lah. Nanti saya tanya, saya jawab lah. Nabi kata orang terbaiknya siapa? Kalau saya tanya, nak tak semua ni menjadi orang terbaik? Nak tak? Tak ada seorang pun mengatakan tidak. Semua nak. Tapi kita kadang-kadang kita tak tahu apa ciri-ciri orang terbaik di sisi Allah. Kalau terbaik di sisi manusia, kita tahu. Kalau terbaik di sisi manusia, apa syaratnya? Terbaik di sisi manusia, apa syaratnya? Ha? Kaya, betul tak? Orang akan suka kita bila kita kaya. Tapi bila kita kaya kedeguk, orang benci. Bila kita ada kuasa, orang suka, betul? Sebab tu kaya dengan kuasa, orang sentiasa berebut, sentiasa usaha. Sebab dia nak jadi orang terbaik di sisi manusia. Bila dia miskin, orang tak suka, dia pun tak suka. Jadi dia pun bekerjalah keras untuk jadi orang kaya supaya orang suka pada dia. Tapi tak ramai yang tahu syarat apa nak jadi orang terbaik di sisi Allah. Kan Nabi kata apa? Semua kita biasa dengar sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ni, Nabi cakap depan sahabat. Ada Abu Bakar, ada Uthman, ada Bilal. Nabi kata sebaik-baik kamu bukan Abu Bakar. Tak. Bukan Bilal. Sebaik-baik kamu siapa? Orang yang ada dua sifat ni. Orang yang belajar Al-Quran. Bukan belajar subjek lain. Tapi tak cukup. Tak cukup dengan belajar Quran saja, tak jadi terbaik. Tak cukup untuk jadi orang terbaik hanya belajar sahaja. Tapi Nabi kata ada satu lagi, iaitu mengajar. Tapi belajar dan mengajar ni bukan belajar, maksudnya belajar tajwid dan mengajar tajwid. Bukan, bukan. Kalau setakat belajar tajwid dan mengajar tajwid, ramai orang jadi terbaik lah, betul? Tapi sebenarnya tak akan jadi baik. Sebab kalau sekadar betulkan tajwid, orang tu jadi baik tak? Tak, kan? Kalau dia jenis menipu, jenis tak sabar, lepas tu tajwid mahir, baca pula makharat betul, dengan tajwid betul, dia jadi orang baik tak? Tak. Jadi orang baik ni maksud apa? Belajar memahami Al-Quran dan beramal. Lepas tu dia mengajar. Nabi kata ni lah orang terbaik. Kamu Abu Bakar ke, kamu Umar ke, kalau tak ada dua ni, kamu tak akan jadi yang terbaik. Jadi kita kalau untuk jadi terbaik di sisi manusia, kita buat macam-macam. Kerja gila-gila, kan? Tapi nak terbaik di sisi Allah, alah saya tak layak ustaz. Pelik, kan? Kenapa tak nak jadi terbaik di sisi Allah? Jadi tujuan perjumpaan kita ni untuk kita bagi dorongan, untuk bagi motivasi pada pelajar supaya jadilah orang terbaik. Jadilah orang mulia di sisi Allah. Orang hina kita tak ada masalah. Nabi pun orang hina, betul kan? Nabi pun masa sujud orang letak isi perut unta, tak ada masalah. Yang masalah pada bila Tuhan hina kita, bila Tuhan tak peduli pada kita, bila kita tak beriman kepada Allah, itu jadi masalah. Okey, bila kita belajar Quran, tujuan utama Quran ialah untuk apa?
Panduan? Panduan untuk siapa? Ha? Mula-mula Allah kata syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan Allah turun ke Al-Quran. Betul kan? Apa tujuan Allah turun Al-Quran? Allah kata hudan linas. Petunjuk untuk semua manusia, yang kafir, yang munafik, yang Cina, yang India. Quran ni asalnya untuk semua. Tetapi di awal surah Baqarah Allah kata apa? Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi. Ah, hudalil muttaqin pula. Tadi kata hudalil nas. Sekarang hudalil muttaqin. Kenapa? Kenapa beza? Kenapa? Ada satu ayat Quran petunjuk untuk semua orang. Tapi ada satu ayat Quran petunjuk untuk orang bertakwa saja. Yang mana betul? Jadi asalnya Quran turun untuk semua. Tapi akhirnya akhirnya yang ikut Al-Quran yang ada sifat takwa saja. Kan? Yang belajar tadabbur Al-Quran belum tentu bertakwa. Macam mana kita nak tahu orang belajar tadabbur ni ada sifat takwa? Macam mana nak tahu? Okey. Sekarang Allah sebut tak? Allah kata Quran petunjuk untuk orang bertakwa. Tapi dalam Quran Allah sebut tak ciri-ciri orang bertakwa? Sebut. Kita tahu tak apa ciri orang bertakwa yang Allah sebut? Yang kalau ada ni bertakwalah kita. Kalau tak ada belum bertakwa. Walaupun dah lama tak ada buat Al-Quran, walaupun dah lama belajar agama. Okey, apa dia? Apa ciri-ciri orang bertakwa? Boleh tak bagi satu ayat yang Allah sebut ciri-ciri orang bertakwa? Tak, ayat apa, surah apa? Boleh. Okey, saya sebut surah, sebut ayat balik. Sebut ayat je, nombor ayat. Subhanallah. Okey. Buka surah Al-Baqarah ayat 177. Ada Quran? Ha, buka Quran. Kalau tak ada Quran buka telefon. Surah Al-Baqarah ayat 177. Kita masa tak banyak ah. Tak penting kita belajar banyak ayat ataupun lama. Yang penting apa dia? Kadang-kadang sahabat ni bahkan Rasulullah dia baca satu ayat aje daripada malam sampai subuh. Begitu juga sahabat perempuan Asma binti Abu Bakar. Dia baca satu ayat sampai ke subuh. Kenapa dia ulang ayat sama? Sebab ayat tu menyentuh hatinya dan bila dia ulang imannya semakin meningkat. Maka lebih baik baca satu ayat yang kita faham, yang kita tadabbur, daripada kita baca banyak ayat tapi tak terasa apa-apa.